Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita akan bermain game survival yang berjudul Ancestor The Humankind Odyssey. Game yang satu ini ratingnya tinggi banget teman-teman. Dan katanya game ini sulit gameplaynya. Jadi kita bakal coba pelajari bareng-bareng gameplaynya. Dan penonton gue itu biasanya suka game survival yang susah-susah. Jadi semoga kalian suka dengan gameplaynya. Dan jangan lupa di like teman-teman ya videonya. Kenapa? Karena beberapa hari terakhir ya channel ini drop parah. Mungkin karena gue main game yang penonton gue kurang sukai. Jadi semoga ini bisa mengembalikan performa semula lah ya. Dan terima kasih banget teman-teman yang sudah mampir. BTW game ini berkisah tentang bagaimana manusia berevolusi dari jutaan tahun yang lalu gitu ya. Kita bakal langsung mulai aja, gak pakai lama. Nah, transisinya keren banget ya. Kita bakal mulai new line age atau garis keturunan yang baru. Kita bakal new slot, namanya adalah keturunan dari Bang AJ ya teman-teman ya. Nah, kita baru pertama kali main game ini, kemudian kita bakal menggunakan full tutorial aja. Karakter Bang AJ bakal laki-laki teman-teman ya, karena Bang AJ laki-laki ya. Nah, di sini kesimpulan akhirnya ya. Keturunannya namanya keturunan Bang AJ, pertama kali main kita bakal berada di lokasi ini sebagai laki-laki, dan ini adalah clan size-nya. Kita ada clan teman-teman ya. Jadi kita manusia, makhluk hidup itu biasanya hidup bergerombol biasanya ya, manusia pada umumnya ya. Kita punya istri, anak ya, kemudian kita punya orang tua, punya kakek nenek ya, biasanya berkumpul itu dari dulu. Kalau sekarang kan kalau udah gede misah gitu ya. Kalau makhluk dulu mah kagak ya. Kalau orang India nggak juga guys ya, mereka udah menikah pun masih sama orang tua tinggalnya gitu ya. Jadi tergantung tradisi sih. Tapi kalau zaman dahulu ya mungkin selalu bersama. Dan BTW ini berdasarkan teori Charles Darwin teman-teman ya. Nah, dia bilang kan by true event. Ini berdasarkan kisah nyata, karakter dan dunia yang kita lihat itu merepresentasikan dunia nyata, tapi belum tentu yang di dalam game ini terjadi di dunia nyata gitu ya. Dan ini adalah nama-nama orang yang berkontribusi dalam pembuatan game ini. Nah, jadi ada teori di mana manusia itu dulunya adalah kera, kemudian berevolusi jadi manusia gitu ya. Jadi mungkin ada yang nggak sepaham dengan teori ini, tapi kita nikmatin aja gameplaynya, gimana cara beradaptasi dengan lingkungan khususnya di alam liar teman-teman ya. Nah, dia bilang ya, kamu bakal melihat challenge gimana manusia berkembang dan berevolusi ya. Ketika mengembara di planet ini, manfaatkan badan, pikiran, dan suara yang bisa memberikan kamu petunjuk ya, menjadi lebih kuat dan menjadi spesies yang lebih baik. Nah, mencoba untuk bertahan hidup, mengajari keluargamu, dan membangun sebuah tempat tinggal yang indah gitu ya, dan aman. Selamat berjuang, kami tidak akan banyak membantumu katanya. Kita harus berjuang teman-teman ya. Dan ingat, evolusi itu tidak terjadi sendiri. Itu adalah bagian dari sebuah proses teman-teman ya. Jadi ini kayak nebula ya, kayak Milky Way teman-teman ya. Ada meteor lewat, kemudian ada ikan. Oh, kita dalam air. Wow. Oke, gue gak expect itu. Afrika 10 juta tahun yang lalu. Jadi Bang AJ pernah nonton gitu ya. Katanya keturunan manusia itu pertamanya itu orang kulit hitam teman-teman ya, dari Afrika. Ada ular teman-teman. Oh, mau dimakan kayaknya. Oh, itu ikan yang tadi. Ada buaya, bro. Wow. Kasian banget ini ikan. Dua kali ya. Wah, lebih kasian burungnya sih. Wah, keren banget. Ini ikan ya, dua kali hampir dimakan burung yang berbeda dan menderita banget meninggal. Ada buaya lagi berjemur. Ada jaguar. Dia makan kaiman guys, bisa dimakan buayanya. Wow. Inilah kejamnya alam liar guys ya. Hukum alam kan. Rantai makanan. Ya, jadi inilah kehidupan yang kita nggak perhatikan ya. Wah, itu ada gambar teman-teman. Dari seekor kera bisa berdiri menggunakan peralatan menjadi seperti manusia. Keren banget. Gue berharap game yang satu ini bakal disukai sama penonton gue sih. Karena ini bakal jadi serial yang cukup panjang ya. Before Us.
Oh, akhirnya mati juga nih ikan. Nah, ini adalah kera. Kayak simpanse ya. Jadi beda dengan monyet ya guys ya. Monyet tuh ada ekornya. Kalau simpanse gini, ekornya udah gak kelihatan. Makanya mirip sama manusia. Manusia tapi ada tulang ekor guys. Makanya agak dikait-kaitkan dengan kera gitu ya. Makanya ada kera sati guys. Gak ada monyet sati. Oh. Belum selesai rupanya. Si bocil, oke. Kita diminta untuk mencari lokasi untuk bersembunyi, teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat ada tombol E untuk intelligent dan Q untuk sense dan untuk call ada juga, teman-teman. Kita diminta untuk tekan tombol E. Nah, tombol E akan menunjukkan hiding spot. Nah, kita bisa melihat kotak itu, teman-teman. Kita disuruh fokus, kemudian identifikasi. Itu adalah tempat untuk bersembunyi, guys. Kita bakal memorize ya, teman-teman ya. Untuk mengingat lokasi itu. Nah, kita jadi ada navigasinya, teman-teman ya. Oke, ngerti. Intelligent juga bisa digunakan untuk mencari barang, nggak cuma lokasi, guys ya. Oke, paham. Kita bakal ke sana, guys. Kabur, guys. Kita bakal bersembunyi, teman-teman. Ngeri akut. Ayo chill. Berusaha lah. Gelap banget, teman-teman. Aduh, kehilangan orang tua dan harus berjalan sendirian. Tengah hutan. Sembunyi. Hide. Oke. Dia sembunyi, teman-teman ya. Oke. Oh, beda perspektif, guys. Kita menjadi kita gerakin satu clan ya. Kita diminta untuk mencari anak yang hilang tadi, teman-teman. Ada seorang monyet di sini. Oke. Kita spasi untuk lari, baiklah. Untuk lompat tekan ini. Ada suara monyet, guys. Oke, kita harus turun nih kayaknya nih. Ada suara monyet dong. Baru gua bilang bedanya monyet sama kera. Ada suara bocil, temen-temen ya, bocil aja ya. Nah, kita diminta untuk cari posisinya. Kita pakai sense, temen-temen ya. Nah, sense itu ada hearing dan ada smelling, temen-temen. Nah, kita bakal pakai hearing ya untuk mendengar itu suara apa. Fokus. Identifikasi. Join and comfort the lost child. Oke, coba sekali lagi. Nah, itu dia, temen-temen. Lokasi dari si bocil tadi, teman-teman, yang kita sembunyikan di lokasi itu, teman-teman, ya, tadi ya. Tempat sembunyi. Oke, kita bakal ke sana. Jadi setiap kita menggunakan kemampuan kita, dia bakal berkembang terus, teman-teman ya, si kera ini, teman-teman ya. Jadi lebih hebat lagi gitu loh kemampuannya. Oke, kita bakal gerak sana. Kita selamatkan dia biar dia enggak ribut, teman-teman. Nah, growing neuron, motricity. Oke, kita bisa lompat sini ya. Wuh, enak banget, temen-temen. Oke, gue takut meninggal, jadi gue pelan-pelan aja, guys ya. Walaupun dia kera ya. Woi, untung aja, temen-temen. Gak kenapa-napa. Untung aja, guys. Oke, gue takutnya mati, temen-temen ya. Atau patah tulang gitu. Oke, kita bakal coba. Nah, ini dia, comforting kit ya. Kita bakal coba untuk menghibur dia supaya dia nggak ketakutan ya. Dia baru trauma, guys, ya, melihat orang tuanya dibunuh. Nah, kita bakal menghibur dia. Hai, tenang, paman di sini, paman atau ayah ya, gua gak tahu ya, guys ya. Aduh. Jangan marah. Nah, dia akhirnya percaya, teman-teman ya. Nggak ada ancaman di luar sana dan akhirnya dia keluar. Nice. Oke, walaupun dia kehilangan orang tuanya, setidaknya dia ada di tangan yang tepat. Bukan di perut ular. Ini objektif, kita diminta untuk kembali ke lokasi klan kita. Oke, tadi menggunakan intelligent, guys ya. Kita tadi dari mana ya, guys? Growing neuron, communication. Oke, kita kayaknya dari atas sana tadi ya. Kita tekan A, temen-temen, intelligent. Nah, kemudian kita bisa lihat sekitar. Nah, itu dia, guys, itu. Nah, kita bisa tandain ya, identifikasi. Nah, ini adalah clan settlement kita. Kita bakal memorize. Udah gua tandain, kita bakal bergerak ke sana ya, guys ya. Nah, enaknya jadi orang hutan itu orang hutan lagi dong. Kera ya. Bisa manjat ya, teman-teman. Kita manjat aja bawa nih anak. Beda lagi ya, orang hutan tuh beda spesies lagi, guys. Jadi jangan disamain, beda-beda. Oke, kita bakal naik di sini. Game-nya menarik banget sih. Bisa lewat sini enggak?
nggak bisa, bisa guys, tunggu. Kalau gitu. Oke. Keren sih gamenya teman-teman. Oke, gue bakal lihat ya. Semoga nanti kita bisa crafting teman-teman ya. Oh, itu yang di tengah bulat itu stamina kayaknya guys. Setiap gue lari berkurang dia. Yang warna hijau itu kelihatan nggak guys? Kayaknya itu stamina deh. Oke, kita sampai teman-teman. Nice. Saya berhasil menemukan si bocil ini kawan. Nah, cutscene guys. Dia bahagia teman-teman ya. Berhasil berkumpul bersama teman-temannya. Akhirnya kembali lagi sama temannya. Oke. Oh. Kenapa? Oh, dia mungkin nanya di mana ibunya kali ya atau bapaknya ya yang tadi dimakan ya. Iya, kayaknya mereka marah guys gara-gara orang tua si bayi tadi meninggal teman-teman. Oke, objektif baru kita diminta untuk membuat tempat istirahat. Nah, bisa crafting dan bisa bangun-bangun guys. Caranya gimana? Oke, ini ada batu, kita bakal coba ambil, grab, kemudian bisa inspeksi guys. Oke, di sini ada tulisan teman-teman ya, ada life expectancy ya, itu darah. HP kita kalian bisa lihat di hijau-hijau itu kan luarnya ada merah, itu darah kita guys ya, itu bisa berkurang ya. Kemudian ada stamina juga. Kepencet dong. Nah, itu ada merah itu darah, yang kuning itu stamina, yang hijau itu energi. Oke. Kemudian avatar ability. Oh, itu bakal ke-update kalau kita tidur ya, yang di tengah itu ya. Oke. Kita bisa inspeksi teman-teman ya. Oke, stop moving to see all the contextual action. Oke. Ngerti. Game-nya ribet ya, ribet. Jadi kita pegang batu, gua inspect dulu guys ya. Kita lihat ya, ini batu buat apa nih? Ada batu di sini, bisa diinspeksi. Kemudian new tool discovery. Oke, bisa digunakan sebagai peralatan nih. Granite rock. Oke. Kita bisa drop. When you already discover, oh, kita bisa stockpile barang teman-teman ya. Kita bisa mengumpulkan barang-barang guys. Oke, gue bakal coba ambil ini. Ada ranting pohon. Kita bakal coba inspeksi lagi teman-teman ya. Mungkin bisa dijadikan sesuatu guys. Oke, menarik. Nah, ini utuh lagi ya. Mungkin bisa jadi inspire atau sejenisnya, guys. Ya, karena ukurannya panjang. Kita bakal ke sini. Gue bakal ngumpulin barang-barang di sini kali ya. Kemudian ini ada barang lagi, teman-teman. Kita bakal inspect lagi, guys, ya. Pelan-pelan ya. Kita inspeksi satu persatu dulu. Kita lihat ini gunanya untuk apa. Ini utuh lagi. Kita punya peralatan baru, guys. Natal Grass... Gimana cara bahasanya? Psychic gitu ya. Oke, kita bakal taruh di sini berarti. Dismiss neuronal energy akan terakumulasi kalau kita berada di sekitar anak kecil. Oh. Oke, jadi kalian lihat di pojok kanan bawah itu ada neuronal bla bla bla, itu kayaknya experience, teman-teman. Oke, nanti kita bakal cobain deh. Kita bakal drop di sini. Udah gua inspect ya. Oke, gua bakal drop di situ, kemudian gua bakal ambil lagi. Kita bakal ngumpulin, guys ya. Jadi kita bisa ngumpulin barang seperti ini, teman-teman. Nah, oh, construction. Ketika beberapa barang yang sama dikumpulkan di stockpile, bisa mengkonstruksikan sesuatu. Tergantung jumlahnya. Oke. Jadi kita bakal coba ngumpulin tanaman ini. Sambil ngeliat ya, apa yang bisa kita lakukan atau kita bikin dengan ini. Apa lagi? Belum bisa. Kita cuma bisa ngambil satu barang dalam satu waktu, guys. Add to pile. Start construction. Oke, teman-teman. Kita bisa mulai membuat konstruksi. Oke. Salah pencet. Tekan ya. Nah. Oh. Oke, kita bakal coba ya. Nah, kita udah berhasil membuat sleep spot, teman-teman. Kita bisa istirahat di tempat ini. Nice. Oke, gue dapat tempat istirahat di sana. Ini juga ada batu yang agak beda. Discover new action. Kita bisa membangun, teman-teman ya. Menarik. Sekarang kita coba bikin ini. New objective, form a couple. Kita bisa berpasangan guys. Tunggu ya, gue inspeksi ini dulu teman-teman. Ini apa ya? Ini agak beda nih. New tool discovery, obsidian teman-teman. Oke, ini harusnya lebih bagus dari yang sebelumnya sih. Kita taruh aja lagi ya di bawah ya. Oke, kita disuruh mencari pasangan teman-teman.
Nah, BTW, kita bisa menggunakan, nah ini temennya, gue bakal tunjukin ya. Kita ada stand up, hearing, intelligent, dan focus. Oke, okay. Bedanya apa ya temen-temen? Gue bakal, oh ini smelling ya yang gue lakuin sekarang ya, bentar guys ya. Jadi kita bisa milih. Nah, ada smelling, ada hearing guys, kalian bisa lihat di kiri ya. Kalau smelling itu gini, bisa digunakan untuk mencium sumber makanan ya. Iya, temen-temen ya, sense ya. Jadi misalnya gini temen-temen ya, gue udah tandain tempat ini. Kita bakal grab ini. Kita bakal inspeksi juga temen-temen. Sebelum kita makan, kita inspeksi dulu ya, untuk mastiin ini makanan atau bukan nih. Nah, new food discovery. Kita bisa makan nih temen-temen ya. Kita bakal makan. Nah, bisa makan kan. Nah, kalian bisa lihat tuh ada kuning-kuning, jadi hijau. Di hijau-hijau kita ya, assimilate nutrient from the vegetal plant. Oh, oke, kita bisa dapat nutrisi dari tanaman ini. Kalau minum pakai air ini bisa nggak ya? Kita coba ya guys ya. Scoop air. Kita bisa inspeksi. Oh, gua ngerti guys. BTW, kita kan tadi habis makan tanaman tadi tuh. Ini mirip sama game ini guys, Green Hell temen-temen. Nah, kita bisa makan, tidur, dan minum temen-temen ya. Setiap 24 jam bakal direset untuk dipastikan kita melakukan lagi. Mature neuron, motricity, oke. Oke temen-temen ya. Jadi kalian lihat itu ada gambar di sebelah gua, kayaknya ada gambar ya, gambar kayak tulang. Jadi kalau kita makan tanaman ini, kita kayaknya dapat buff guys, lihat dulu, naik gak ya? Nah naik guys, jadi ini kayaknya buff supaya kita gak gampang patah tulang mungkin ya. Gak ada tulisannya, bingung juga gua guys. Bingung juga gua, oke. Active adult, oke, kita diminta untuk grooming couple untuk mendapatkan atau membuat anak guys. Jadi kita bakal godain cewek dulu di sini. Ada mbak-mbak gak di sini? Kita bisa analyze guys, analyze ya. Adult female tapi udah punya anak guys ya. Jangan berselingkuh ya. Nanti ribut temen-temen ya. Mungkin ini bisa kita godain ya. Nenek-nenek, jangan guys ya. Walaupun kita butuh wanita, kita juga milih-milih lah ya. Jangan sama nenek-nenek juga guys ya. Tapi ada orang yang orientasinya agak beda ya. Ada yang tertarik. Nah ini dia, Gyu. Dia fertil dan dia belum punya pasangan. Kita bakal ajak dia. Tunggu. Kita bakal ajak dia jalan dulu. Sini ikut gue. Kita bawa ke tempat sepi guys ya, biar lebih romantis ya. Sini Neng. Kita bawa ke semak-semak temen-temen. Ini adalah hal yang normal temen-temen ya. Kita harus memandang ini sebagai hal yang normal. Kita bakal grooming ini ya. Goda-godaan dulu ya. Grooming dulu. Gimana salahnya cuy? Woi, gua gak ngerti weh. Grooming. Oke. Oh, naikin bonding temen-temen ya. Jadi dia bakal nyari kutu di sini ya, untuk meningkatkan bondingnya guys ya. Nah, bondingnya naik guys ya, supaya lebih ada ikatan cinta gitu ya. Ikatan cinta dong. Oke, godain dulu. Nah, bondingnya penuh guys ya. Kita udah jadi couple, teman-teman. Kita ada misi baru yaitu mengidentifikasi jungle hidden waterfall oasis. Oke. Oke, kita udah resmi menjadi pasangan ya, analyze ya. Couple dengan Twi. Oh, nama kita Twi guys ya. Nama monyet yang kita gunakan sekarang si Twi, teman-teman ya. Oke. Oh, kita bisa switch juga guys. Kalian lihat itu ada tulisan switch teman-teman. Kita bisa ganti menggunakan karakternya Gyu ini teman-teman. Oh menarik. Oke. Nah BTW kita juga bisa mencoba makanan baru kali ya. Ini ada barang baru nih, kita coba ya. Kita ambil guys, grab. Kemudian kita jangan lupa analyze dulu, inspect dulu maksudnya. Nah, nyam. New food discovery. Taami berry. Kita bisa makan ya. Coba makan ya. Nyam. Ada efek apa nih? Assimilate nutrient from the berry kind of food. Oke, kita bisa teradaptasi dengan metabolisme makan berry ya. Baiklah, kita dapat makanan baru nih. Oke, sebentar ya. Ini waterfall yang ini ya maksudnya ya. Oh, kita disuruh masuk ke dalam waterfall kah? Emang ada ya? Nggak ada guys. Bentar. Bentar ya. BTW kita pakai sense kita bentar ya. Gue penasaran guys. Kita bakal pakai sense kita lagi.
Nah, oh kita bakal nanti. Oh, setiap lokasi yang udah misalnya gini ya temen ya, identify. Oh, ini granite rock. Jadi kita kalau mau nyari barang jadi gampang guys. Nah, dead brand gitu guys. Kita bisa membuka semuanya kalau kita mau. Nah, itu ada yang tanda tanya tuh. Mungkin ada barang baru di sana. Gitu ya. Oke, gua paham sekarang. Oke, kita bakal coba gerak dulu di sini. Kita gerak dulu ya guys ya. Misi kita tadi apa? Identify the jungle hidden waterfall oasis. Oh, oke, okay. Kita gerak dulu deh. Oke. Okay. Tapi geraknya jangan terlalu jauh guys ya. Ini udah jam 7 malam. Kalau malam kayaknya lebih bahaya sih. Emotion and dopamine. Oh, kita ada dopamine juga ya. Dopaminnya ketutup badan gua lagi. Oke. Jadi ada emotional state sama dopamine state, guys. Wah, siapa juga ya? Oke, okay, nice. Oh, berat juga nih game. Oke, okay, kita literally udah di hutan ya. Asal jangan ketemu buaya aja gue mati gue. Siapa guys? Oh, ada snail di sana. Grab. Bisa kita inspect gak? Luka ada monyet. Oh, si yang tadi yang gue suruh ngikutin gue sampai sini guys. New food discovery. Oke, ini takutnya berbahaya guys. Kita buang aja dulu. Kita pulang dulu deh. Gue ngapain bawa nih cewek? Ya ampun. Jadi yang gue grooming tadi gue jadiin pasangan. Dia ngikutin gue guys. Gue lupa suruh dia jangan ngikutin gue. Dia terobsesi sama gue. Kamu kok posesif banget sih? Udah jam 8 malam temen ya. Kita sekarang istirahat dulu deh. Kalian bisa lihat stamina kita agak rendah. Nah, stamina totalnya itu warnanya kuning. Stamina yang tersisa di kita itu warnanya hijau. Oh, bisa naik ke atas gini ya. Keren banget temen-temen. Oke, lihat stamina kita berkurang terus itu. Oke. Oh, gitu cara mainnya. Seru. Oke, paham. Oke, kita sampai lagi ke rumah kita temen-temen ya. Oke, okay. Oh ya, BTW kita bisa ngumpulin ini juga ya. Tadi kan gue cuma ngumpulin daun, bisa jadi rumah. Oke, okay, kita bakal taruh sini. Coba. Siapa tahu bisa untuk nyalain api gitu loh guys. Kita bakal ngumpulin ini ya temen ya. Nah, add to pile ya. Kita ngumpulin lagi guys. Add to pile lagi. Kita tambahin lagi guys. Add to file. Nah, start construction. Oke, kita bikin ya guys ya. Build. Oh, apa ini? Oh, jadi barrier guys. Oh, kita bisa bikin barrier teman-teman ya. Discover new ancient building. Oke. Baiklah. Kita bakal coba istirahat dulu deh. And expedition. Oke, kita bakal hentikan ekspedisi dulu. Lie down, kita bakal istirahat dulu bentar. Nah, udah jam 10 malam guys ya. Kita istirahat. Oh, istirahatnya manual gini ya. Dia bayangin dia. Apa itu guys? Apa itu jadi itu? Ada merah-merah tadi. Oke. Udah jam 4 pagi, kita bangun ya. Evolution. Oh, kita bisa berevolusi guys. Nah, ini yang gua harapkan dari tadi. Oke, okay, ketika kita istirahat kita bisa berevolusi ya. Manusia itu kalau beristirahat memang menambah apa ya, wawasannya. Ya, ketika kita belajar kita nggak tidur itu karena kita bisa lupa gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngembangin karakter kita nih, si kera ini teman-teman. Nah, ini misalnya, dengan kita meningkatkan ini kemampuan motoriknya semakin baik ya. Dengan yang ini kita meningkatkan kemampuan untuk sense-nya teman-teman ya. Kalau ini apa nih? Ini untuk meningkatkan kemampuan dia dalam berkomunikasi. Kita bakal naikin motoriknya dulu temen ya. Nah, kemampuan motorik akan membuat dia bisa menggunakan dua tangan. Oh iya, gue baru sadar kita dari tadi itu pakai satu tangan guys ya. Menarik. Nah, dengan itu kebuka lagi yang lain nih. Wah, keren banget segitunya. Kita benar-benar berkembang dari nol jadi bisa segalanya nih. Kemudian kita naikin ini temen-temen ya. Jadi ini kayaknya gak ada skill pointnya. Jadi tiap tidur kayaknya naik deh ini. Jadi kita bakal naikin ini ya.
persepsi ya, range atau jarak kita mendeteksi bau dan suara semakin meningkat, teman-teman. Menarik, menarik. Kalau yang ini apa sih? Ini. Oh, oke, oke, oke. Oh, gua ngerti, guys. Jadi kita harus banyak-banyak menggunakan motricity, pergerakan, kemudian banyak-banyak menggunakan sense, kemudian menggunakan intelligent, ya. Kemudian menggunakan komunikasi, guys. Komunikasi juga meningkat di sini. Kemampuan kita untuk mengumpulkan anggota kita jadi lebih gampang, teman-teman, ya. Jadi misalnya kalau ada hewan buas, mungkin kita butuh bantuan dari teman kita yang lain, gitu ya. Nih, mantep nih. Oke, kita udah bisa menggunakan dua tangan, guys, ya. Bentar. Oh, gua ada ide, guys. Kalau dua tangan, kita bisa manfaatin batu dengan buah, mungkin. Bentar, bentar. Oh, ini tandanya gua ilangin, guys, ya. Caranya gini. Kita ke bagian intelligent, ya. Tandanya kita bisa ilangin, ya. Fokus, misalnya. Forget. Nah, gitu, guys, ya. Jadi, tandanya bakal hilang. Nanti gue bisa cari lagi, ya, ketika gue mau keluar, terus gue mau balik, gue tinggal tandain aja lokasi kita, gitu ya. Atau sebelum kita berangkat, kita tandain. Nah, itu ada buah kelapa kayaknya, kita bakal coba ambil buah kelapanya, guys. Kita coba ambil buah kelapanya, kita coba minum buah kelapa, coba ya. Oke, kita bakal naik ke atas. Buah kelapa. Inspect. Kita inspeksi dulu ya. Nah, dicium, dilihat. New food discovery. Cocoa. Oke. Kita bakal manfaatin. Oh, tadi gue punya obsidian ya. Oke, Bang aja ingat kita punya obsidian. Oh, cara lari cepet gini. Oke. Nah, kita bisa ambil ini misalnya. Switch hand dulu. Kita grab. Tekan spasi untuk crafting. Oke, 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 oke. Kita bisa tekan spasi, guys. Nah, use the right strength. Oke, kita harus kekuatan yang tepat ya, guys, ya. Kalau kita terlalu kuat, dia bakal hancur kali. Coba ya. Ter. 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 Mature neuron. Dexterity. Nice. Lagi, guys. Belum. Belum juga. Nah, discover new alteration. Oke, 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 oke. Inspect, inspect, inspect. Kita cek ya. Oh, itu yang di-inspect dulu, Garut. Itu mau ada dulu inspect. Memang kamu kera ya. Switch hand, switch hand. Nah, kita inspect yang di tangan kanannya ya. Nah, dia mencium baunya. Bisa dikonsumsi nih. Nah, makanan baru, guys. Kita bisa drink, teman-teman. Kita bisa minum, teman-teman, ya. Jadi kita minum dari air kelapa. Nah, kalian lihat ya. Bulat-bulat di tengah itu bakal membesar. Nah, lihat tuh, ada kuning-kuning. Adaptable metabolism. Kita bisa makanan dari kotiledon. Oke, okay, oke, okay. Menarik, menarik. Bagus banget sih ini game-nya. Nah, sekarang gue bingung ya. Gue udah kita dapat buff baru, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat buff barunya itu di sebelah gue. Ada kayak gambar shield gitu ya. Kita bakal makan dulu, teman-teman. Makan dulu. Persediaan makanannya bisa habis tapi ya. Oke, okay, kita makan ini deh. Makan ini, boy. Ini udah gue inspeksi kan. Makan, makan, makan. Makan, makan. Makan yang banyak, bro. Makan. Makan dah banyak dulu ya. Makan. Semua yang di sekitar ini kita makan dulu, guys. Nah, itu buff untuk tulang ya. Kita makan lagi. Ini gak ada buffnya sih. Buah ini. Ayo semua makan, makan. Makan. Jadi kalau kita makan, yang lain ikut makan, guys. Gitu ya. Minum, 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 ayo minum, minum, minum. Semuanya minum. Tunggu, tunggu, gue ngapain bawa-bawa batu dulu, Garut. Bentar, bentar, gue ngapain bawa-bawa batu, guys. Bentar, 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 gue buang dulu batunya. Batunya kita taruh sini, gak? Batunya taruh ya. Wih, batu. Batunya taruh. Oh, karena gue lupa ganti, gue bisa bawa batunya kemana-mana. Mungkin bisa dijadikan senjata kali ya. Oh, gue ngerti, guys. Gimana kalau kita ambil ini? Kemudian kita ngambil tadi ada granit juga ya. Batunya nggak cuma batu obsidian sih. Obsidian juga apa deh. Kita ganti hand, kita ambil ini. Kemudian kita bakal coba bikin spear, guys. Lihat nih. Wah, ini harus pakai logika nih main ini. Nah. Ayo, bisa. Nah. Mantap.
Aduh, lama banget guys, ya ampun. Perjuangan nih. Discover new alteration. Heating and obsidian can alter a dead branch. Oke. Kita mendiscover hal baru guys ya. Oke. Menarik. Oh, gua ada ide guys. Gimana kalau obsidian kita adu dengan obsidian? Apa yang akan terjadi? Ya enggak? Siapa tahu jadi obsidian yang tajam. Coba ya. Waduh, pecah. Dudul Garut. Gak bisa guys. Gak bisa. Sesat. Pecah obsidiannya, kocak. Oke, gue bakal coba minum ya guys ya. Kayaknya kita kurang penuh minumnya. Ayo pada minum yuk, pada minum. Minum semua ya. Pinter, minum semua yuk. Nah, penuh ya teman-teman. Ini kalian lihat tuh hijau-hijaunya udah penuh guys, artinya udah penuh dahaganya. Dan gue bakal coba batu sekarang. Batu, kita adu sama batu, apa yang terjadi guys? Apakah bisa? Kita adu ya. Oh, bisa. Kalau batu sama batu bisa coy. Nah, ini batu granit nih, keras juga nih guys. Granit tuh gak bisa lecet loh. Oh, gak kelar-kelar. Nah, granite rock can alter a granite rock. Oke, kita bakal switching, kita bakal inspeksi. Kita lihat ini bisa dijadikan sphere kah, jangan-jangan. Menarik. Nah, new tool discovery. Granite grinder. Oh, buat apa itu? Granite grinder itu buat apa, guys? Wah, oke. Semakin menarik game-nya. Oke, gue belum tahu itu untuk apa, guys. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Gue gak tahu itu untuk apa. Gue taruh sini dulu. Baiklah, kita bakal mengeksplorasi, guys, ya. Misi kita adalah identify the jungle hidden waterfall oasis. Kita nyari oasisnya ya. Kita ikutin ininya ya. Sumber airnya, guys, ya. Waduh, jangan lewat situ juga kali, bro. Gelam nanti kita. Kita gerak ya, temen ya. Tadi ibu-ibu yang ngejar gue. Udah, biarin deh. Ikutin gue gak ya dia? Repot juga gue diikutin ibu-ibu guys. Posesif banget ya soalnya. Wih, mantap. Nah, kita bakal menggunakan ini kita ya, tombol E ya. Nah, itu artinya ada makhluk lain. Itu apa ya? Fokus, identify. Kita nggak tahu itu apa guys. Yang bentuknya kotak itu bukan lokasi guys ya. Yang bentuknya seperti prisma itu adalah lokasi guys ya. Jadi kita bakal ke lokasi aja ya. Nice. Lompat bro. Swimming and jumping. Oh. Oke, musiknya muncul lagi guys, berbeda. Semoga gak ketemu hewan buas ya. Intimidating power. Hold to intimidate threat. Oke, kita bisa intimidasi guys ya. Kita mengintimidasi nih. Eastern Green Mamba. Waduh. Di mana? Gak kelihatan aku. Intimidasi is Eastern Green Mamba and Eastern Green Mamba. Gue gak ngeliat mambanya guys. Mamba itu ular guys. Gue gak tahu ya mambanya di mana ya. Ampun, gue penasaran mana tadi. Kayaknya di atas ini ya. Oke, jadi kita gak harus berperang dulu teman-teman. Kita bisa mengintimidasi dengan gerakan-gerakan seperti itu. Mana oasenya? Ada babi hutan guys. Kita belum bisa buru dia. Gue belum punya senjata guys. Coba kita intimidasi ya. Don't you attack. Gue ditabrak guys. Patah kaki gue. No. Gue diseruduk guys. Oh my god. Kaki gue patah temen-temen. Wah, kaki gue patah temen-temen. Wah, gak bener nih. Cara ngobatin kaki patah gimana guys? Ke tukang kedukun patah nih guys. Jalannya jadi kayak gini ya. Oh, gue tahu ada makanan yang tadi ya. Yang anti kaki patah mana ya tadi makanannya? Di pinggir sungai itu. Wah, PR nih temen-temen. Kaki kita patah lagi. Keseleo sih ini ceritanya. Keseleo guys, keseleo. Ada durasinya, kalian bisa lihat. Kita nggak bisa lari cepet jadinya, teman-teman.
Ini dia nih. Gara-gara disuruh nyari oase belum ngerti cara senjata. Aduh kasihan banget kamu nak. Oh ini snail yang tadi ya. Ada kodok tapi gua takut beracun kodok eh. Ada jamur, aduh jamur bahaya guys. Kita inspeksi aja tapi ya. Kita coba inspeksi ya, inspect. Gua takut makan yang aneh-aneh guys. Nah apa ini? New food discovery. African agaric fungus. Gua takut coy. Drop dulu deh. Ntar kalau gua udah sehat dulu baru gua coba makan makanan aneh deh. Sekarang patah nih kaki gua nih. Kasiannya. Wah kedinginan guys, karakter kita guys. Gimana kalau kedinginan? Ya ampun. Udah kaki patah. Kehujanan. Kita cobain semua makanan dah. Oh bisa lompat deh. Ini bisa nggak? Eat. Gak ngaruh. Tidak, kamu jangan mati. Oh no. Baru mulai udah meninggal. Gak ada tempat sembunyi apa ya? Maksudnya tempat berteduh gitu gak ada guys ya. Harusnya ada makanan yang bisa bikin kita hangat teman-teman ya. Kalau enggak pasti kita kesulitan kalau hujan seperti ini. Oke, kaki kita udah bersembunyi. Ini buah apa nih? Kita coba deh. Poisoning! Come from venom! Green frog! What the hell? Gua keracunan, guys. Oh my god. Keracunan apa gua ini? Gua makan jamur ya? Kepencet ya tadi ya? Gua megang jamur lupa gua buang, guys. Itulah. Buang dulu jamurnya. Aduh, pusing gue. Inspek ini makanan apa ini? Gua keracunan guys, jadi mabok. Kita minum air deh abis ini. New food discovery, makan dulu deh, gak peduli. Cut, kata Edulis. Makan dulu. Oh. Oke guys, ini bisa memperkuat. Oh, dia memperkuat tulang dan kaki kita tiba-tiba gak patah guys. Kaki kita sembuh teman-teman. Racunnya juga berkurang. Bentar, kayaknya kalau keracunan kita minum air bisa beres sih guys. Oke, berita baiknya adalah kita bisa tahan dingin dan kaki kita nggak jadi patah guys ya. Udah sembuh guys, udah sembuh. Itu berita baiknya. Berita buruknya adalah kita mabok. Keracunan. Wah, ini game bener-bener susah guys. Oh, iya. Ada monster guys. Oh, karakter kita udah mulai gila pak. Drop. Bisa minum air nggak? Airnya bersih nggak ini? Dia udah makan deh. Cukup. Inspect. Airnya bersih nggak? New food discovery. Stagnant water source. Waduh, curiga gua. Ini air kotor nih. Kita cari air yang bersih aja. Ini air bersih nih. Aduh, pusing gue guys. Minum. Ah, bisa guys. Kalau keracunan minum air guys. Nah, akhirnya. Wah, ini baru namanya game survival nih. Luar biasa. Awas kodok. Jangan deket-deket. Gue benci lu dah. Aduh, udah malam lagi deh. Mana oasenya di mana guys? Gue gak tau oasenya di mana lagi. Aduh, pecel nih teman-teman. Oke lah. Ini gue tau ya. Ini beracun guys. Beracun. Intinya jamurnya beracun. Woy, Fear of... Kenapa dia takut guys? Oh, gue tahu guys. Dot link represent war following you. Oh, gue ngerti guys. Kita ada radiusnya. Itu alasannya kita nggak boleh gerak ya, karena kita bawa anak kecil guys. Oh, gue ngerti. Kita nggak boleh bergerak terlalu jauh guys, karena kita bawa anak-anak. Ngerti. Nah, bawa anak-anak ini bisa ningkatin experience teman-teman ya. Neuron apa gitu tadi? Oke, oasenya di mana? Ini bukannya oase ya? Bentar ya guys, kita gerak ya ke atas ya. Wah, ini game menarik banget sih. Menarik dan mengesalkan. Ini warna putih ini apaan ya guys? Oke, kita coba naik ke atas ya. Naik ke atas dulu kita. Gue menemukan tanaman bagus sih tadi. Oh, kenapa gue gak pakai inspeksi? Oke, inilah gunanya kita menggunakan intelijen kita guys ya. Nah, kita harusnya ke atas itu coy. Oke, ngerti. Kita tandain dulu ya guys ya.
Ke sini, tandain seperti ini, discover. Ah, ada cutscene guys, ada cutscene. New landmark discovery. Oh, kalau kita discover gini, dia jadi landmark gitu loh. The Sister Arms. Oh, keren, 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 keren. Oke. Kita nemuin landmark baru ya, seperti ini ya. Menarik, menarik, menarik. Bisa di skip sih teman-teman. Apa bang aja skip aja lain kali. Bagus banget sih tapi. Oke, gue coba gak skip ya apa yang terjadi kalau gak di skip. Oh gitu teman-teman. Birth of Cartographer, discover complete. Oke. Nah, neuron kita intelijen bertambah nih guys. Oh gitu cara naikin intelijen kita rupanya teman-teman. Aduh ada babi hutan. Males gue, ntar disuduk mata lagi gue. Ntar deh, kalau gue udah kuat, gue bantai loh. Kejam juga gue. Gue mau coba kesini guys, tempat kita tadi. Cek. Coba ya. Ada yang bisa dicek gak disini? Kita udah menemukan. Oh, tunggu, 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 tunggu. Itu apa ya? Sense. Oke. Kita cium baunya guys. Memorize. Gue coba ke situ guys ya. Itu kayaknya ada, oh ada kera teman-teman di situ. Oke, ada kera di sana teman-teman. Oke, baiklah. Coba bisa ke sana enggak? Waduh. Game ini benar-benar sesuatu sih. Next level. Ini tanaman apa ya bentar guys? Enggak bisa diambil ya, enggak bisa. Oke, palm leaf gitu loh. Oke, dia ada di sana. Wih, wih. Untung gak patah tulang gue, ya ampun. Lompatlah, bang. Kita coba selamatkan dia, teman-teman. Kayaknya ada kera di sini. Kera bocil. Grabbing foliage and creeper. Oh, bisa ya? Oke, kita bawa ke situ, guys. Mana dia, mana dia, mana dia? Ini dia, teman-teman. Kita coba bantu dia, ya. Hey, bro. Kamu kenapa pusing, ya? Rekrut. Oh, kita bisa rekrut teman-teman ya. You can join. Oh, kita. Oke, dia butuh apa nih ini? Cara ngomong gimana, bro? Gua nggak ngerti ngomong bahasa monyet, bro. Hearing, hearing. Stand up. Lu kenapa pusing ya? Ampun, banyak utang. Bentar guys, gua nggak paham. Ini susahnya game kayak gini nih. Call, call, call. Coba clone call ya, clone call ya. Kita manggil clone kita nih. Gak bisa guys, gak nyaru. Wah, gue bingung guys. Gimana caranya ngobrol sama nih orang nih. Woi, lu kenapa bro? Gue injek juga lu. Bentar guys, gue masih belum paham ya. Dia minta apa guys. Kayaknya gue harus ini sih, nyelesain tutorialnya temen-temen. Kayaknya itu nanti bakal muncul di tutorialnya. Masalahnya oasenya di mana bentar guys? Kita cari lagi ya. Oase di mana? Itu ada tanda tanya banyak guys ya. Kita ke tanda tanya dulu aja deh. Memorize. Oke, kita ke tanda tanya dulu ya guys ya. Gua berubah pikiran deh ini buat nolongin dia. Jago gua, be. Memang mantan monyet kita. Mantan monyet. Oke, ada suara serem. Nah, gue ke arah sana dulu deh. Bentar. Itu ada ular di sana tadi. Ini jam berapa? Jam 9 malam ya. Gue coba deh gerak dulu ya. Kita ke tanda tanya dulu deh. Gue penasaran guys ya. Mumpung ini game gak terlalu gelap juga sih. Kita lihat ya. Kalau malam kita ada ketemu hewan buas gak? Tapi karakter kita udah mulai capek guys ya. Dari gerakannya udah mulai capek. PR juga ini gue. Yang sini aja deh. Ini tadi ada. Wah, PR jauh juga ya. Ini lah jalan ini enggak apa. Itu apaan ya, guys? Batu. Ada suara binatang buas loh, ngeri banget deh. Inspect. Oh, itu ada batu yang bisa digeser, guys. Cium dulu sama dia baunya kan. New gathering spot discovery. Oh, kita bisa gathering di sini, teman-teman. Oh, oke.
menarik. Oke, menarik, menarik, menarik. Waduh, kita harus kemana nih guys? Susah banget nih. Oh, ini oasenya teman-teman. Oh, ini oase nih. Ini misi kita nih. Ya enggak? Kayaknya sih. Coba kau tekan E. Nah, ini oase nih kayaknya nih. Discover. Nah. Please, ini kak oase yang dimaksud. New landmark discovery. Kita skip aja ya. The Cliff Casket. Ah, bukan teman-teman. Oke. Kayaknya ini bukan misi kita. Oke, kita bakal discover yang itu juga guys. Intelligent. Oke, kurang dekat ya. Kuasanya di mana dong ya? Bentar teman-teman, ini susah nih Jim. Gak segampang yang gue kira. Udah, apa lagi itu? Fear of unknown. Ya, Atut. Apa tuh guys? Kabur boy. Dikejar si wajah gue. Astaga, mati gue. Bleeding gue. Waduh. Bleeding. Cara ngobatinnya gimana bleeding? Gue gak tahu lagi ya, ampun guys. Dodging attack. Wish. Naik bro. Aduh, kita bleeding guys. Obatnya apa ya? Oh my god, ngeri banget bos. Bleeding tuh obatnya apa ya guys? Bandage. How am I making bandage? Kayaknya gue mesti searching dulu sih guys. Gue nggak mau mati sih, baru main udah mati seperti itu konyol banget. Bentar ya. Gue cari tahu dulu. Wah, ada babi hutan lagi guys. Bentar guys, gue cari tahu dulu ya. Bentar ya. Oke teman-teman ya, Bang aja udah baca dan cari tahu ya. Katanya gue diminta untuk mencari kapok fiber teman-teman. Kapok fiber. Katanya itu biasanya di tempat yang tinggi. Itu ada kapok fiber namanya. Tapi gue harus mengidentifikasi dulu. Dan gue harus bergerak dulu bentar ya. Gue bakal coba rumah gue di mana? Itu dia. Memorize dulu. Gue mau pulang ya. Itu ada teman kita di bawah. Ngeri banget ya ampun. Gue cabut dulu deh. Wah, bleedingnya lumayan sakit nih. Kapok fiber di mana ya? Bentar guys. Di tempat yang tinggi katanya. Ini bleeding nggak bakal berhenti nih kalau kita nggak cepet-cepet kita atasi nih. Bentar deh, gue cari lagi guys ya. Cari tahu lagi ya. Udah mulai nggak bisa jalan kita nih. PR nih. Darah gue sekarat. Bleedingnya nggak bakal berhenti kalau kita nggak segera mengobatinya guys. Lihat udara gue udah merahnya kecil banget temen-temen ya. Jadi gue harus segera nyari perban ya. Atau anti bleeding. Itu darah badan kita udah lecet semua tuh. Meling lagi. Please. Apa itu guys? Itu kayaknya tanaman yang gue butuhin sih. Mana tadi tanamannya? Mana tadi tanamannya? Oh my god. Air. No. Oh no. Oh, ini dia tanaman yang gue butuhkan guys. Oh no. Yang gue makan tadi banyak. Okay. Ambil. Switch hand, ambil. Kita bakal bikin healingan guys ya. Switch hand. Come on.
Oke, berhasil guys. Kita grinding. Horse tail. Switch hand. Inspect. Gunakan itu. New tool discovery. Udah gak usah basa-basi. Horse tail pass. Gunakan. Semoga bleedingnya sembuh guys. Aduh, mau nangis gue nge-record kayak gini, nyaris mati. Oke, pengalaman yang sangat berharga. Literally, kita harus istirahat guys. Gue bahkan tadi karakter gue, si monyet ini gak tidur guys ya. Musiknya langsung kayak nge-prank gue gitu. Oke, lo selamat bro. Congratulations katanya kan. Oke, gue sampai bela-belain searching guys. Supaya tahu gimana caranya bisa ngobati bleeding. Oke, ini ngantuk gitu ya, bukan karena keracunan ya. Ngantuk, kita gak tidur seharian. Ya udah tidur dulu lah. Depan mati kau kan. Di sini gue tangannya dia selalu bawa grinder ya guys ya. Kalian perhatikan grinder itu rupanya untuk nge-grinding temen ya. Untuk menghaluskan gitu kan. Kita udah ngantuk parah nih. Mau lari lompatnya gak bisa guys. Udah gak ada stamina. Darah kita udah mulai berkurang terus nih. Karena kita gak tidur. Kita tidur dulu deh. Astaga, tidur dulu. Mati kelelahan. Oke, tidur dulu ya, tidur dulu. Light simpan. Jatuhin dulu. Switch hand, jatuhin dulu. Tidur. Lie down, tidur. Tidur dulu ya. Tidur dulu bentar guys ya. Kalian lihat itu ya. Dia bakal meningkat. Nah, dia mimpi ngeliat ular tadi ya. Oh, bukan ular itu ya. Mimpi ngapain itu enggak tahu gue. Nah, ada mulai hijau. Udah cukup sih tidurnya. Kita jadi tidurnya. Waduh, kehausan dan kelaparan guys. Kita lapar dan haus nih. Kita bisa evolusi juga temen ya. Apa itu? Ini belum gue identifikasi tadi. Oh, kita tadi udah. Bentar guys ya. Kita kelaparan nih, bentar. Sampai jalan aja kayak gini ya, ampun. Dia amat tidur bro, bro. Minum dulu. Ayo kawanan, minum dulu semuanya. Yuk, rame-rame minum. Oke, gue semakin ngerti gameplaynya ya. Intinya kalau kita mau nyari makan, kita harus pakai smelling kita ya. Wah, kalau kita kedinginan lagi. Wah, haus banget ya guys. Haus berat ini dia nih. Waduh, naik terus loh. Perhaus ini. Waduh, kedinginan dia. Weh. Waduh, udah haus, kedinginan. Hidup. Susah kali hidup ini, bah. Makan dulu dikit ya. Satu. Ini buah beracun. Tadi gue makan banyak-banyak beracun, guys. Ada buah yang dimakan banyak beracun, guys. Masuk gua dari waktu hujan. Nah. Wah, kacau nih, guys. Wah, ini kalau kedinginan gini gimana ya? Ini gua dalam gua masih kedinginan, gimana ceritanya? Nyantai dulu deh. Tidur lagi. Tidur aja lah, hidup kau. Aduh, rusak guys, rusak. Tidur dulu deh. Biar pagi guys ya, sekarang ngisi darah dulu. Darah kita kenapa-kenapa guys ya. Dia membayangkan apa tuh? Membayangkan membantai ular dia. Nah, jam 4 pagi nih. Nah, kita kekurangan makanan ya. Tapi yang lain udah pada penuh nih. Lumayan nih, oke. Kita gerak cari ini guys ya. Nyari lokasi ya. Kita gunakan intelijen kita. Kita coba lihatnya apa nih. Oh gitu, oke. Nah, itu ada tanda tanya ya, kita belum kesana ya. Mungkin itu oasenya guys ya. Kita bakal memorize dan kita bakal kesana tanda tanya itu ya.
kenapa ada tanda ini, apaan ya? Nah, kita bakal menggunakan smelling kita, guys. Smelling ya, untuk mencium makanan, guys. Gak ada yang bisa dicium sini. Wah, ini ada banyak duri, guys. Hati-hati, infeksi ini. Nah, ini ada sesuatu yang bisa kita identifikasi. Liftable rock. Cara naikinnya gimana ya, guys ya? Kenapa ya? Ini rock bisa dinaikin, guys. Oh, gua tahu, guys. Pakai itu, guys. Di engkol gini, temen-temen. Pakai stick tadi. Wah, ini game baru, namanya game survival nih. Dari nol kita. Ini stick ini nih. Udah gua identifikasi kan? Udah gua inspeksi kan ini kan? Oh, belum, guys, ternyata. Nah, stick lignum. Coba ya. Kita pakai stick ini, guys, untuk inspect intelligent identify. Udah. Sabar ya. Ini harus pakai otak nih mainnya nih. Inspect. Nah, pakai alat, ada barangnya. Lah, gimana sih? Lift. Nah, gitu. Pinter kamu. Monyet juga. Monyet. Kera juga harus pinter, guys, ya. Trial and error, teman-teman. Sabar. Nanti kalau ada bunyi kerteng, berarti harus kita lepas. Ayo, lama banget, ya ampun. Luh, gak. Udah gagal, guys, tapi gagal gue bukanya. Bentar, gue masih penasaran. Gue bikin lagi ya sticknya ya. Siapa tahu ada makanan dalam situ, maksud gue. Oke, kita ambil lagi batu obsidian di sini. Ini kenapa ada efek-efek gini ya? Ini apa ya? Kita ambil stick di sini. Sticknya udah habis ya. Oke, kita ambil stick di sana, guys. Bentar ya. Oh, switch hand dulu ya. Oh iya, dulu baru. Switch hand lagi. Bentar ya, kita bikin stick lagi, guys. Cara nambahin darah gimana ya, guys? Gue baru menyadari kalau darah kita semakin sedikit, stamina kita semakin sedikit, guys. Lihat tuh, stamina kita habis total nih. Oke, udah jadi ya peralatan kita. Nah, jadi stamina kita tuh sebanding dengan jumlah darah kita, teman-teman. Waduh, kalian ada tahu nggak darahnya cara naikinnya gimana? Pusing gue. Oh, gue ngerti. Oke. Cara naikin darah gimana ya? Ampun, Babang. Bang ini juga nggak tahu. Dari kita dikit, stamina kita nggak ada, guys. Gue coba buka lagi ya. Kita engkol lagi nih, guys. Nah, lift. Nah. Wow. Oke, tunggu. Apakah ini beracun? Grab. Ada jamur di sini, teman-teman. Dari warnanya sih kayaknya bakal beracun, teman-teman, ya. Tapi kalau dia bisa nge-heal kan bagus, ya. African blue rounded fungus. Uh-oh. Ah, apakah ini beracun, guys? Kayaknya diberacun deh, temennya. Gue gak berani makan, guys. Gue jujur aja, gue gak berani makan tuh. Gak berani. Coba yang lain. Apakah sama isinya? Ya, rusak alatnya. Oke, jadi alatnya gampang rusak ya. Berarti gue harus nyediain yang banyak dulu. Gak apa-apa. Pengalaman. Ini tadi yang bagus, temen-temen. Ini yang bagus. Ini tanaman yang bagus nih. Yang bisa nambahin segalanya buffnya. Nah, kita makan yang banyak sekalian ya. Tapi dia respawn gak ya? Oke, udah penuh ya buffnya ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Kita bergerak lagi ya. Wih.
Wih, oh untung kita ada buffnya guys. Buffnya langsung berkurang banyak guys. Tapi kita nggak jadi patah tulang. Oke oke. Aduh, gue ngakak main nih game ya. Waduh, apa tuh? Ada ular kayaknya guys. Ada suara ngeri guys. Nah, bentar gue coba sense gue. Sense. What? Kok hilang sih? Oh udah kabur, belum sempat gue identifikasi tadi. Tadi ada hewan kayaknya. Itu dia. Oh bukan, itu tandanya kapan ya guys ya? Bentar kita cek ya itu apa ya. Kayaknya ada tanaman baru di sini. Hah? Sebentar. Mana tadi? Oh itu. Oh batu. Oh ini beda guys, ini batu ya. Harus diinspek lagi. Oh ada suara gajah temen. Nah, new tool discovery. Basalt. Oke, ini beda lagi, teman-teman. Waduh. Otakku udah mulai error nih, teman-teman. Ini baru namanya game survival Edun ini. Oke, gue bakal ambil. X. Kita bakal bikin lagi, teman-teman. Kita coba pakai salam lihat. Oh pakai ini lebih bagus guys. Dua kali, tiga kali, empat kali, oke. Lima kali, enam kali, wah lama juga ya. Tujuh kali, delapan kali, sembilan kali, sepuluh kali, oke. Discover new alteration. Basalt can alter dead brands. Oke beda beda ya. Oke gua ngerti sekarang. Gue buang dulu batunya. Gue bakal pakai si ini ya. Kita bakal coba buka ini ya. Please dapat barang bagus dong. Kok semuanya isinya gini guys ya. Ini batu gede bisa diapain? Ini rusak ya, gue coba sekali lagi ya. Oh bisa, tapi isinya sama teman-teman ya. Kayaknya ini bakal isi darah deh. Gue coba ambil deh teman-teman ya. Bang aja coba konsumsi, tapi gue bakal di seberang air ya. Kalau keracunan gue bisa makan air gitu loh, minum air maksudnya. Kita makan ya jamurnya guys ya. Gue penasaran, kita eat ya. Ah, keracunan. Jadi omnivoru. Buang. Minum dulu bro. Minum air. Keracunan kita, keracunan guys. Udah tahu beracun masih dimakan. Gak tahu guys. Makanya kita manusia itu zaman dahulu kayak gini tuh ya. Dicoba dulu kan. Kalau nggak dicoba nggak tahu itu beracun apa enggak. Sekarang udah tahu. Ini gue berasa main Green Hell tapi lebih ngeri. Aduh, wow, punya apa itu? Bentar. Oh, itu ada ular di atas. Oh, ada tanaman baru guys. Natal Grass. Oh, bukan. Ini tanaman yang bisa untuk nge-heal ya. Oh, ini ada Natal Grass. Oh, bukan. Natal Grass itu bikin markas. Hiding spot. Oke, ada hiding spot di sana. Kalau kita malam-malam bisa di... Oh, itu dia teman-teman. Oh. Ular gede banget, ya ampun. Gua gak tau obatnya venom guys. I don't wanna die. Intimidasi. Macem-macem lu, gua monyet nih, gua kera nih. Macem-macem sama gue. Waduh, culun banget gue, ya ampun. Berat kehidupan di hutan tuh. Kita di atas aja temen ya. Aduh, gua harus ninggalin anak kali ya, baru bisa kesana ya guys ya. Tunggu tuh, ini seru banget sih gamenya. Seru dan absurd temen. Ini baru namanya game survival guys. Aduh. Eh ke situ yuk. Yuhu. Eh kok gak diangkat. Untungnya gak patah tulang bro. Ya masih spasi jadi map.
Tadi gue gak bisa lewat sini ya, coba ya. Karena gue bawa anak kecil bukan sih? Oh enggak, kalau gue udah istirahat gue udah bisa lewat sini guys. Oh oke okay. Kita investigasi guys ya, kita bakal intelijensi ya. Discover. Nah, kita discover lokasi nih temennya. New landmark. The big swamp, oke. Ternyata ini swamp ya, bukan oase guys ya. Oke, kita bakal skip aja. Oke, kita bakal cek lagi ya. Kita pakai intelijensia lagi, kita cari lokasi baru. Nah, itu ada lokasi baru lagi ini. Yang dekat dulu aja kita tandain ya. Memorize, kita bakal ke sana, oke. Oke, gua harus nyari tahu gimana caranya supaya kita bisa discover big swamp complete. Oke, ini gue takut ada buaya nih, mati gak gue nih. Tadi sih kita ketemu makhluk buas di sini, guys. Wah, takut. Naik. Aku kena mental. Dan gak ada stamina. Bentar. Stamina kita terbatas banget, guys. Aduh, PR nih. Oke, bentar. Gua searching bentar guys ya. Oke, teman-teman. Jadi Bang aja udah cari, ternyata kalau kita istirahat, makan, minum itu bakal naik darahnya. Tapi kita harus ada skillnya dulu. Masalahnya adalah gua belum punya skillnya, guys ya. Wah, ini sedih banget sih gua ada main dengan darah sekarat seperti ini. Gara-gara bleeding tadi, lama juga gua tadi bleedingnya. Kerjain gue. Kita makan minum deh. Makan dulu guys, makan dulu. Biar gak gampang patah tulang. Udah habis ya. Udah penuh ya. Udah kenyang. Belum kenyangnya. Gak apa-apa, ini kita pakai makanan anti panas ya. Anti dingin gitu ya. Jadi kita bakal nahan hujan. Tenang aja, kita udah tahan hujan ya. Aduh, berat hujan. Kita bergerak lebih jauh. Ini ular apa? Wah, ada ular raksasa, guys. What is that? Tunggu. Sense. Smelling. Sense. Fokus. Gak berani gue deket-deket. Ya ampun, ada ular gede banget. Nah, mental gue. Dia makin kemari makin ngeri ya hewannya guys ya. Oh, itu ada. Ini kak oasenya. Astaga, dia gak berani deketin. Fear of the unknown. Oh, gue ngerti guys. Jadi kita harus mengidentifikasi segala hal di sini dulu gitu kan. Game yang sulit bener-bener. Kerjain gue. Nanti kalau kita udah ngerti gamenya bakal kita nikmatin sih game-nya. Itu seru banget tuh. Itu gak bisa diambil apa? Oh, gue udah pegang batu ya. Kita ini deh guys ya. Kita bikin alat ntar ya. Oke. Baiklah. Oke. Ayo dikit lagi. Nice. Oke, drop dulu. Dan tangan. Aduh, kena lagi, ampun. Ngeri dah, ya ampun, Bapak. Saya baru hidup bentar, kamu sudah ngerusuh. Di sini ada babi, di sana ada babinya dibunuh ini. Buahnya mati enggak, Kak? Buahnya gimana nasib gua, ya ampun. Gua enggak peduli. Darah gua udah sekarat, guys. Ya ampun. Darah belum naik, udah ketemu makhluk. Kutuk itu lagi. Aduh, udah ada ular tuh. Kabur dulu guys ya, bentar ya.
Aduh, terkutuk emang tuh ya, Evan. Bentar guys. Makan-makan itu yang gue butuhin. Oke, gue ambil batu dulu deh. Ini gue udah tahu obatnya sih. Di sana tadi ada. Ambil batu. Tuh. I hate this. Bukan itu yang gue butuh. Oh no. Bentar. Duh, darah kita lihat tuh darahnya. Iya ampun. Dead brains. No. Aduh, gak dapet nih. Mati nih gue. Aminannya tipis banget lagi, ampun. Kita sini tadi kita kan. Ayo dong. Please. Itu dia. Jangan kau mati. Oh bukan. Bikin grinder dulu, Dodol Garut. Tunggu. Buang. Oh no. Ambil. Ganti tangan. Oh my god. This is so scary. Ayo dong. Jadi. Ya okay, nice. Oh, what? Oh my god, ribet banget sih. Ya ampun. Emosi gue. Alter. Oke. No. Gak usah banyak kaya. Oh no, teman-teman, gue trauma main game ini. Sembuh. Oke, sembuh tapi gue udah trauma sama main di game. Oke, kita bakal balik dulu ya guys ya. Gue pusing guys. Pulang. Inilah the meaning of survival, teman-teman. Oke, baru 5 hari berasa 10 tahun gue main begini. Ini game yang bisa bikin gue pucat sih. Sebenarnya gue main survival biasa aja gitu loh ya. Bahkan sekelas Green Hell aja gak bikin gue pucat-pucat amat. Kadang-kadang pucat. Misalnya Green Hell tuh awal-awal gak kejam guys. Awal-awal kita gak disuguhin jaguar itu enggak. Itu tadi babi dibunuh sama jaguar, gue sampai gak berani lihat namanya. Darah kita sekarat banget ya ampun. Oh my god, are you stupid? Oh my god. Kacau deh gue. Gue sampe gak bisa berkata apa-apa lagi. Dia stamina-nya habis ini, bisa lompat ya. Udah, ada stamina kawan. Ya udah, yuk. Aduh, gelap. Aduh, yang kasih jatuh, bapak. Aduh, kau ini bener-bener lah ya. Woi, keras hati. Wah, kau keras hati. Ngajar ribet sih kau ini. Naiklah. Jadi marah-marah gue main deh, guys. Sumpah ini game susah banget ya. Ini karena kita belum terbiasa ya. Gue selalu bilang ya, kalau main game survival itu kita harus main beberapa episode dulu. Lepas dong, kenapa gak mau lepas sih? Baru terbiasa dengan temponya dan cara mainnya, baru seru nih. Kalau gak, kita gak ngerti cara mainnya.
berakhir seperti ini, tragis ini. Lihat. Ntar kita cek dulu nih. Ya udah makan dulu ya, nanti gue bawa. Oke. Switch hand, jatuhin dulu. Lie down. Tidur dulu ya. Tidur dulu guys, tidur. Darah gue gak mau naik temen-temen. Bang aja bingung nih, kayaknya gue bakal main bentar gitu. Main apa namanya, off air ya, supaya gue tahu cara naikin darah juga. Gue naikin skillnya dulu nanti. Evolution, evolution, evolution. Saatnya kamu berevolusi. Evolusilah kamu, evolusi. Jadi lebih baik lagi ya. Langsung berevolusi besar-besaran kita guys. Oke, okay, nice, nice. Oke, okay, neuronal growth is complete ya. Oke, okay, kita bakal coba naikin ya. Item manipulation ya, learn. Manipulasi item. Caranya gimana, Wan? Oke, dia mau pelajari ya. Item manipulation. Oke, kita bisa bergerak sambil tukar tangan ya. Tukar tangan. Oke. Oke. Ada yang berubah, meningkat lagi guys ya. Kontekstual orthostatis ya. Kita coba lagi temen ya. Kita bakal lebih gampang mendeteksi sesuatu katanya. Kok gak bisa? Oh, belum nyala ya. Belum nyala, belum nyala. Yang nyala doang yang bisa ya. Kita coba ini ya. Oke, okay. Tap Q to use your sense. Oke, okay, oke, okay. Kita bisa dengan gampang teman-teman ya. Oke, okay, kita bisa pelajarin lagi guys ya. Banyak hal yang kita pelajarin. Pelajaran baru, kontekstual orthostatis. Kemampuan lebih banyak mendeteksi elemen. Oke, okay, kita bisa mendeteksi lebih banyak elemen ya maksudnya ya. Banyak hal ya. Oke, okay, apalagi nih. Handling, oke, okay, handling, 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 handling. Oke, okay, oke, okay. Kita lebih gampang lompatnya kayaknya ya. Kemampuan kita untuk menjatuhkan barang lebih cepat. Oke, oke, oke. Sambil jalan bisa nih. Nah, acute stress apalah ini. Nah, reaction untuk escape dan counter attack lebih cepat. Nah, dari tadi gua berusaha cepat guys, tapi nggak sempat gitu loh. Oke, oke. Apalagi nih yang berkembang nih. Self empowerment, teman-teman. Oke. Banyak ini berkembang nih. Ketika mengikuti kamu, clan member otomatis mimic and intimidate. Oh, kita bisa ngajakin clan kita untuk gerak guys ya, supaya bisa nyerang si harimau guys ya. Memory. Oke, okay, kita bisa mendeteksi dengan lebih gampang ya resource yang sekitar kita ya. Nice, nice, nice. Sensory memory, teman-teman. Nah, bisa menginspeksi quality food dengan cepat, teman-teman ya. Oke, masalahnya darah gue gak bisa naik, gimana caranya, boy? Oke, kita udah cukup bagus, teman-teman ya. Tapi darah gue liat tuh segitu deh. Sedih banget hidup gue, ya ampun. Oke lah, teman-teman ya. Episode kali ini udah cukup panjang sebenarnya. Gue bakal cari cara gimana untuk meningkatkan stamina gue sampai penuh lagi. Jadi semua kalian terhibur dengan episode kali ini yang super mengerikan sekali teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan gameplaynya. Dadah.